Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lukman, senang sekali saya dengan Salsa Sabila dapat menemani sahabat semuanya selama 30 menit ke depan dalam acara Stylish. Stylish for pleasure to lookers. Wow, senang sekali loh saya ternyata bisa menemani sahabat semuanya. Dan tentunya saya akan menyajikan berbagai tips dan trik untuk para entrepreneur. Wow. Nih, ini khusus banget nih. Ini sekarang kita akan episode yang khusus banget untuk para entrepreneur. Kenapa? Karena saya akan menyajikan berbagai tips and trick buat para entrepreneur. Ini penting banget loh. Kenapa pentingnya? Karena bagi entrepreneur harus tentunya memperhatikan penampilannya. Jangan sampai penampilan itu malah disepelekan. Wow, itu sangat mengganggu sekali. Apalagi kalau misalnya para entrepreneur atau para pengusaha ingin menggait banyak sekali customer, tentunya harus diutamakannya yaitu penampilannya dong. Nah, sekarang saya akan menyajikan tips dan triknya nih. Tapi sebelum tips and trik, kita harus tahu dulu dong siapa aja nih pengusaha-pengusaha di Indonesia yang benar-benar memperhatikan stylistnya, pernah memperhatikan penampilannya juga dong. Dan tentunya sahabat semua harus tahu pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia ini sangat kompetitif sekali loh. Selain itu juga, selain dia cerdas dalam berusaha dan berentrepreneurnya juga, dan tentunya tidak melupakan fashionable-nya. Nah, kita akan lihat, yuk kita saksikan, kita simak beberapa tokoh berikut ini. Pria wanita muda, tampan, cantik, atletis, mapan, bertanggung jawab, punya banyak uang, apalagi berprofesi sebagai pengusaha, tentunya jadi idaman banyak wanita dan pria untuk dijadikan kekasih, bahkan calon pendamping hidup kelak. Bisa jadi mereka adalah incaran para artis atau selebritis. Siapa sih yang tidak ingin hidupnya terjamin kelak dan plus memiliki pasangan hidup yang bertanggung jawab. Dan berikut inilah para pengusaha muda berwajah tampan dan cantik, tentunya fashionable. Siapa saja mereka? Ini dia. Anindya Bakri adalah pria berusia 39 tahun, sekaligus putra sulung pengusaha nasional Abu Rizal Bakri. Sebagai generasi ketiga keluarga Bakri, Anin telah merampas dunia bisnis. Di usianya yang relatif muda, ia memimpin sejumlah perusahaan nasional di bidang telekomunikasi dan media. Mulai dari Bakri Telekom atau BTL, dan TC Media Asia yang membawahi Antv, TV One, dan Viva News. Saat masuk Antv, pada tahun 2002, perusahaan TV nasional hampir bangkrut dan hanya dalam 2 tahun, Anindya Bakri membuat Antv terlepas dari hutang. Lalu saat mengambil alih TV One di Maret 2007, Anin menerima stasiun TV itu dengan utang besar dan rating rendah. Namun Anin berhasil membuat TV One kini menjadi leader TV berita nasional. Seakan kurang, melalui tangan dinginnya, Anin berhasil membuat BTL sebagai salah satu pemain utama pasar CDMA Indonesia dengan 12 juta pelanggan. Berikutnya, Michael Rusli. Saat Lady Gaga batal konser di Indonesia pada tahun 2012, nama Michael Rusli menjadi perbincangan karena dia adalah sosok di balik promotor besar Big Daddy Entertainment. Michael ialah pendiri sekaligus komisaris PT Prima Java Kreasi yang memiliki unit usaha promotor konser, penyelenggara pertunjukan dan sistem tiketing, dan myticket.com. Sebelum fokus di dunia pertunjukan, Michael rupanya seorang petugas medis di Pennsylvania. Kini pria yang berusia 38 tahun ini juga menjabat sebagai